بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى نبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فرب الميساء ينصب الله مليكا سيقالك وجه بقي الله رب ما ألم يوم الله سبحانه وتعالى تلهم بريكا كنك ماتن بقي كيتا من الله سبحانه وتعالى ما سمي كيتا وانتو بيسا من memperbaiki amalan-amalan kita untuk kelak di akhirat. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ahabati fillah, azanallahu wa yakum ajma'in. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga jagat yakni lingkungan ataupun yang disebut dengan bumi karena nadhafatu minal iman kebersihan itu sebagian dari keimanan Allah lah yang telah menciptakan lingkungan ini menciptakan bumi ini untuk para hamba-hambanya maka kita sebagai para hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dari hatinya selayaknya untuk selalu bersyukur dengan cara menjaga lingkungan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmati" di antara rahmatnya "Ja'ala lakum al-laila wan nahar" Allah jadikan malam dan siang ditaskunu fihi agar supaya kalian bersira bersirahat pada malam harinya. tashkurun. Dan agar kalian bersyukur. Orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang mereka tidak melakukan perbaikan setelah merusaknya. Mereka adalah orang-orang yang Allah benci. Atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiya, wa khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qarib" Inna rahmatallahi Dan janganlah kalian merusak di atas muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut akan tidak dikabulkannya doa. Dan berharap agar doa tersebut dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat, sangatlah dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Para pemirsa yang semoga Allah melihatkan Islam juga mengajarkan kita untuk selalu merawat, untuk selalu menjaga serta membangun peradaban Yakni peradaban Islam, karena setiap umat memiliki tokoh-tokoh yang terukir nama-nama mereka melalui prestasi-prestasinya ataupun hari-hari yang dianggap sebagai hari kemenangan ataupun hari kejayaan, sedangkan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang berbeda dengan umat yang lainnya. Umat Islam adalah umat yang kitabnya terpelihara, yang agamanya terwarisi, yang membangun peradabannya serta menjaga undang-undangnya dan bergaul dengan umat yang lainnya sesuai dengan agama mereka. Sehingga umat Islamlah merupakan umat yang lurus umat yang benar, serta adil dan penuh kasih sayang. Dan agama Islam ialah agama yang telah menanamkan dalam jiwa-jiwa mereka untuk melakukan kebaikan serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Maka dengan Islamlah dunia akan terasa nyaman, dunia akan tenteram karena agamanya mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling tolong menolong, saling menghormati, dan saling menjaga satu sama lain. khair, dan lakukanlah kebaikan agar kalian memperoleh kemenangan. Wah sinu muhsinin dan berbuatlah kebaikan. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. شكرا وبارك الله فيكم جميعا سموغا ينصدق ان يبرم و وبالله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته